Kowe ora sang gawe guyune Pak D. Antem iki engko. Ya, delokan kae lho Pak Soni pucet pasi lho. Eh, delokan. Wong sing ngantek pucet kaya ngono kae lho. Piye lek ngoleh-ngolehi. Ya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Pak D. Ini kita kedatangan mobil Rais. Rais Muamoh. Ya ini mobil Rais Muamoh, tahunnya mungkin nanti sekitar tahun 2022 ya. Mobil ini masih bau plastik, bau baru. Karena kenapa yo, mobil tahun 2022 ya. Ini kita jual dengan harga larang pemurah ya, aku izin ini. Kelarangan kowe engko. Lah iki gampang sak ngisor 200 iso. Oh ngono ya. Alah, alah, alah wis to. Mobil mambu anyar kaya ngene kondisine. Heh? Iya, Di. Alah. Ngene iki. Alah kajike nyapo wis ngerti yo. Anu kok yo sik ogang agung. Eh ripiyen neh. Kuwi wis mur ogang arep ogang wis mur ngono. Kaji iki. Hah. Piye ora kangen karo aku kaji iki? Eh lah belakange kuwi ya ya. Untuk harga nanti di bawah 200 jutaan. Terus juga kita beritahukan kepada konsumen untuk pembelian yang kedua kali berarti langganan ya, nanti jenengan bawa saja kwitansi dari Prabu yang pertama. Nah, nanti kalau pembelian kedua jenengan dapat potongan cashback langsung 500.000 dari admin. Bukan potongan loh, Dek. Dapat pokok cashback, cashback 500.000 ya. Dapat cashback 500.000. Nanti langsung diminta saja sama admin pelunasan yang ada di dalam di kantor ya. Yang penting menyerahkan kwitansi dan KTP-nya. Oke. Ya, untuk kita mengeluarkan cashback-nya. Oke, siap. Karena kenapa? Apa nih toh? Di belakangnya piye? Oh, biru-biru gitu. Lah sing kuning iki opo kae? Ya sing biru ini no. Iki ae. Ya kaya biru padha. Iki. Ini juga kita baru saja kemasukan ya. Kemasukan Klebon X-Cross. Klebon X-Cross 130 jutaan. Tapi aku kok kemurahan apa ora, Mas? Lah iki lipat di pasaran sik 160-an jadi. Lah ya kemurahan ora. Jadi kayak men konsumen. Oh iya. Jadi nanti gini, saya itu selalu memanjakan konsumen apabila nanti saya itu dibilang mobil mahal, makanya saya malu kalau jual mobil mahal. Makanya kita kalau jual Pak D itu selalu murah. Perkara teko kene ku kadang suwene ini. Lah sing ditekokne kudu sing iki lho, Mas. Yang ditanyakan bukan yang ini lho. Jadi kok mobilnya wis laku to Pak D? Jadi gini, kita sampaikan sekali lagi kepada men konsumen, mobil itu setiap kendaraan itu punya harga masing-masing ya, ya teman-teman. Walaupun tahunnya sama, bisa-bisa juga tahun lebih muda bisa lebih murah, bisa tahun tua bisa lebih mahal. Karena kenapa? Yang kita beli itu kondisi. Yo yo ji, yo tangting eh. Halo Kaji, udah merapat pulang, mau OTW pulang. Yo Pak D dari mana? Oh Purwantoro lah. Ini sore-sore juga masih baru datang ini loh. Dari Purwantoro, padahal yeah, kita sudah mau tutup, tapi tidak apa-apa, kita layani nanti. Ya Mas Agung, ayo liani Mas Agung. Ini 20-30an ini ya, kilometer ya? Ya 20-an kurang lebih ya, ini harganya, ini masih 6 bulan, 7 bulanan kita jual 229 juta, yang minat silahkan monggo, murah ini ya, murah karena yang Matic TSS. RV ya, manual, ini yang facelift yang sudah new. Ini 2010 yang new ya. Harganya 119 juta. Yang minat monggo silakan. Kita tengok grillnya sudah beda dengan yang model lama. Sudah new, manual, barangnya langka, platnya N Malang. Yang minat silakan. Kira ada Innova ya, diesel 129 juta. Yang minat silakan. Tahunnya 2006 ya, plat N. Dari berapa? 5 apa 6? 2006. Yang minat monggo silakan. Jadi plat memang tidak bisa untuk acuan ya. Ini manual transmisi. Yang minat monggo. Toyota Calya 2000-nya 16-17an tipe G Matic ya. Matic memang lebih tinggi daripada yang manual. Harganya kita jual ini cukup di angka 109 juta ya. Lihat monggo. Silakan Matic transmisi soalnya. RV ya platnya E, tipe E Matic 2016, lokal AE Ponorogo. Tapi dapatnya di Surabaya harganya 208 juta. Yang minat silakan monggo. RV E CVT berarti Matic loh ya. Nah, ini yang di belakang ada lagi Yaris Lemon. Yang minat monggo Yaris Lemonnya. Ini 2018 TRD. Harganya 190
6 juta yang minat monggo. Platnya P, P itu daerah Jember Banyuwangi. Monggo yang minat. Manual ya. Mobilio RS 2000-nya 20. Platnya F tapi dapatnya di Surabaya. Harganya 176 juta. Yang minat silakan monggo. CR-V ini mau kita review ya. CR-V tahunnya 2003-2004. Matic manual CR-V. Matic. Matic harganya 70 jutaan itu yang jelas ya. 70-an koma. Yang minat silakan. 80 ke bawah. Baru masuk soalnya. Ada Stream ya. Ini baru masuk Stream. Nah, untuk tahunnya 2000-nya, kita tengok dulu. 2004-an. Nah, kurang lebih 2004-an. Ini harganya kita jual di angka 65 juta. Yang minat silakan. Minus pajak om satu kali. Nah, nanti kalau terima hidup bisa, terima cabut juga bisa. Matic transmisi kondisi kurang lebih seperti ini. Yang minat monggo Stream-nya. Stream. Silakan. Ah iya lokal. Ada Datsun Go ya, pereknya kaleng. Tahunnya 2015, harganya ini kita jual 68 juta. Yang minat silakan monggo Datsunnya 68 juta saja. Datsun 2015. Nah, pereknya masih orinya ini. Ford EcoSport ya, ini tahunnya 2014, mobil tahun muda, harganya juga murah ya. Ini kita jual cukup 112 juta aja. Ford EcoSport. Nah, ini matic transmisi, sudah ada sunroofnya itu di atas. Yang minat silakan, mobilnya baru datang juga kalau yang ini. Tahunnya 2014. Platnya di Bandung. Platnya 300 ya, tahunnya 2011. Bok ya, silakan yang usaha-usaha bok mungkin atau diganti pickup ini juga bisa ya L300-nya. Karena apa? Kalau bok itu biasanya barangnya lebih terawat daripada yang pickup. Karena tidak muatan terlalu berat ya. Dan otomatis yang dimuat pun juga barang-barang yang bukan barang-barang kasar ya tentunya. 2011 harganya murah cuma 89.500, dapat L300 2011, itu insya Allah murah. Yang minat monggo silakan. L300-nya. Yaris ya, platnya T, tahunnya 2013. Yang minat monggo silakan. Harganya kita jual 115 juta saja, enggak usah mahal-mahal, 2013 ya. Yang minat ini mungkin opsi jalanan, mungkin harga dana 100-an lebih dikit, pengen cari jazz, mungkin ini opsi ya Yaris. Kenapa? Yaris ini kan rivalnya jazz. Yang minat silakan monggo. Kilometer 80.000. Man Pajero ya, exit 2012-13, platnya cantik itu. Nah, kalau plat cantik itu rata-rata mobilnya terawat. Ini kondisi bagus ya mobilnya. Dakar, exit mohon maaf 2012. Ya 12 bener. Peleknya udah dibuat mahal. Nah, itu ban-bannya juga dibuat pacul tebal. Harganya kita jual ini 216 juta. Yang minat silakan monggo. 12-13an. Yang minat monggo merapat. Atau dibeli online juga bisa ya. Nanti caranya jenengan WA marketing kita, jenengan video call, jenengan telepon, jenengan pastikan. Nah, baru kalau oke jenengan DP. Baru nanti unit kita kirim atau jenengan ke sini ya. Kalau beli online insyaallah harga akan lebih kita press lagi. Karena apa? Jenengan sudah percaya ke kita, belum lihat unitnya sudah mendp seperti itu. Ini ada Pajero ya. Untuk tipenya ini Dakar yang VGT ya, yang tipe tertinggi. Nah, ini harganya kita jual di angka 278 juta. Ini yang VGT soalnya. Tahunnya juga 2014. Kalau di pasaran masih tembus di angka 290-an, bisa dicek. Kondisi ini bagus. Ini ada lagi 176 juta CX5, tahunnya 2013. Yang minat monggo silakan, matic transmisi ya. Ini ada lagi CR-V. CR-V putih. Tahunnya 2013, harganya kita jual 158 juta, murah meriah. CR-V 2013 cuma 158. Nah, minus platnya BG karena nggak jauh. Tapi kalau orang-orang Sumatera yang minat silakan, pedagang-pedagang Sumatera ini mumpung ada unitnya dan barangnya juga bagus ya. Nah, bukan asal-asalan tapi barang bagus. Ya minat monggo, cuma belum dipoles saja ini. Matic. Karena apa? Kalau di Prabu Motor Sidoarjo kita terkendala untuk pembenahan atau bengkel. Kita tidak punya bengkel sendiri. Kalau di Ponorogo kita ada bengkel sendiri ya. Bengkelnya komplit. Ini ada lagi Innova 2000-nya 12, harganya 137 juta. Yang minat silakan monggo, Innova Grand-nya putih. 2000-nya 12. Manual apa matic kita tengok dulu ini. Transmisinya manual. Yaris Lele ya. Harganya kita jual 137 juta. Yang minat silakan, matic transmisi 2015, 137, murah meriah. Oke ya, ini Xenia tahunnya 2009. Ini harganya kita jual cukup 78 juta aja. Yang minat silakan.
Xenia seperti ini di kita juga banyak ya. Nanti untuk gudangnya di sana, karena unit-unit yang ada di sini stok-stok kita yang baru datang. Tepat ada di sini semua di tengah-tengah lapangan. Kalau Xpander seperti itu di tahun 2020-an warna putih favorit. Ini harganya sekitar 179.500. Yang minat silakan Xpander 2020. 179.500. Nah, Innova-Innova di kita juga banyak ya. Tinggal pilih aja. Bensin, diesel ada semua. Manual matic juga komplit. Terus yang belakangnya lagi itu juga ada Xpander. Ini tahunnya 2018-an ya. 2020-an ini. Manual transmisi harganya juga 179.500. Yang minat silahkan. Warna silver, kalau yang tadi putih ini warna silver. Manual untuk transmisinya. Ini ada Toyota Rush ya. Ini mobil masih dipakai hitungan bulan nih, baru masuk juga. Yang minat silahkan, harganya sekitar 200 jutaan aja. Kita ada lagi HR-V, tapi ini yang Prestige tahunnya 2015. Harga ini kita jual murah aja ya, cukup 238 juta aja. Ini HR-V sudah sunroof, yang jelas matic transmisi. Ini mobilnya seperti ini ya, matic transmisinya HR-V Prestige, yang Prestige tipe tinggi. Nah, cukup 238 juta tahun 2015, platnya L lokal, warna putih favorit. Dan juga ini di sebelahnya Innova Reborn ya, ini yang bensin 2016-an. Ini harganya kita jual cukup 229 juta aja. Yang minat silakan. Innova Reborn-nya 2016-an. Mohon maaf ya, ini tadi tahunnya 2016. Ini harganya kita jual cukup 223 juta aja. Yang minat silakan Innova Reborn-nya. Manual transmisi. Nah, kita tengok manual nih ya untuk transmisinya. Nih. Yang minat silakan. Kita ada lagi Mobilio tahun 2015 pemakaian ya. Ini yang tipe E. Ini yang tipe E harganya cuma 112 juta aja, yang minat silakan. Mobilio tipe E manual transmisi 2015 pemakaian. Warnanya hitam. Dan juga ini R3, R3 seperti ini di kita banyak sekali ya, tinggal pilih. Mulai dari harga 100 lebih dikit sampai 150 jutaan ada semua. Stoknya komplit. Mumpung stoknya melimpah, langsung merapat aja ke padepokan mobil Prabu Motor. Ini juga ada lagi Touring ya, ini baru masuk juga nih, tahunnya 2002. Nanti untuk harganya bisa langsung tanyakan sama marketing kita, karena ini unit baru datang. Belum tahu nanti untuk harganya. Yang minat silahkan Grand Touringnya. Touring itu mobilnya seperti ini ya. Kita cek aja interiornya. Manual transmisi. Ini Avanza ya. Ini tipenya G, ini cuma serep ya. Aslinya nanti ada di dalam. Nah, tipe G, tahunnya 2007 pemakaian. Harganya kita jual 70 plat L ya, 76 juta. Yang minat monggo silahkan. 76 juta. Enggak usah mahal-mahal. Bisa sudah VVTi lo ya. Sudah VVTi ya, enggak monggo. Sedan Corolla Altis tahunnya 2008, Mas. 8 ya. 2008 harganya kita jual 84 juta. Yang minat silahkan monggo. Sedan Altis manual ya. Manual. SL7 ya, yang minat silahkan monggo SL7-nya. Harganya ini 189.500, platnya N Malang 2021 ya. Masih dipakai 2 tahunan ya. Minat silahkan monggo SL7-nya. Untuk transmisinya kita tengok dulu, matic atau manual. Untuk transmisi manual ya, monggo. Pajero Dakar ya, 2019-an, platnya AE lokal. Ini matic Dakar ya, harganya kita jual 398 juta, murah ya. Di pasaran ini masih 420-30an, bisa dicek ya. Yang minat monggo silahkan. Nah, ini kita ada lagi Yaris TRD Sportivo ya, tahunnya 2014. Nah, ini velgnya sudah racing. Harga ini kita jual cukup 143 juta aja. Yang minat silahkan. TRD Sportivo ini, yang velgnya sudah racing, tun. Tuh. Manual transmisi sudah ada tombolnya. Baru datang, platnya juga sudah lokal. Dan juga ini Yaris, mohon maaf, ini Honda Jazz ya, Honda Jazz RS. Ini tahunnya berapa ini belum ngecek karena baru datang, platnya lokal AG. Yang minat silakan. Hyundai H1 platnya AG, tahunnya 2008, Mas. 78 ya. 2008 matic ya. Matic harganya kita jual di angka 98 juta ya. Minat silakan monggo. H1 ya. Ini seperti Yaris besar. Tepat harganya ini dijual 2005 ya, 129 ya. Minat silakan monggo L4-nya. L4. Minat monggo silakan, platnya L. Pajak hidup ya. Murah itu.
Estrel ya, harganya murah cuma 59 juta, cuma ini obral, platnya S. Tanya dari berapa mas? 2004, yang minat silahkan monggo Estrelnya. Ini ada lagi Rush ya, 2012, platnya juga lokal N Malang, ini Matic transmisi, tipenya juga tipe S yang tipe tertinggi, harganya kita jual 100 berapa mas? 20-an? 129 ya ini ya. Yang minat 29 atau 30-an, Oma? Ada tulisannya di depan ada tulisannya soalnya. Ini ada lagi Jazz manual RS 2015-an, harganya kita jual 178 juta. Yang minat monggo silakan Honda Jazz-nya. Avanza Veloz kurang lebih tahunnya 2014-an, ini yang Veloz loh ya, yang Veloz harganya 126 juta. Yang minat monggo silakan Avanza Veloz-nya. Platnya juga lokal L Surabaya. Ini ada lagi Panther 2019 harganya 137 juta. Yang minat silahkan monggo, Panthernya Smart ya, Panther Smart. Silahkan yang minat. Platnya juga lokal L Surabaya, manual transmisi. Ini juga manual matic, kita tengok dulu yang Veloz tadi ya. Veloz tadi itu manual. Ini tadi juga manual. Ini juga manual. Yang matic yang ini tadi ya, yang istri. Ini ada Calya platnya AD, harganya kita jual cukup 2016 ya, tipe G, 199.500 ya. Masih mau masuk platnya AG ya, L Grand, tipenya HWS yang tipe tinggi, tahunnya 2056, harganya kita jual cukup di angka 99 juta ya, minat monggo, 90 jutaan dapat mobil seperti apa, semewah ini ya. Kijang ya, Kijang itu harganya 19.500, tahunnya 91-an, kurang lebih 91 ya, minat monggo silahkan Kijangnya. Minatnya catnya seperti ini ya, agak bergelombang ya, wajar mobil tua. Interiornya masih bagus, masih terawat interiornya. Lihat monggo. X-Cross, nah ini X-Cross ini harganya kita jual cukup 130 jutaan aja. Yang minat silakan, baru datang unitnya, mobil-mobil seperti ini. Terus yang di sana juga stok-stok kita yang baru datang banyak sekali ya, sampai ujung sana. Dan ramainya suasana siang hari di paduan mobil perahu motor, nah seperti ini. Konsumen melimpah, stoknya juga melimpah, pilihannya juga banyak, tinggal pilih aja. Kita juga ada lagi ya, Jazz RS GK5 tahun 2015 pemakaian. Ini yang matic transmisi, harganya kita jual cukup 178 juta. Yang minat silahkan, Jazz RS GK5 nya, warna merah, matic transmisi. Tuh, sudah tombol ya, ini yang RS tipenya, tipenya RS. Terus belakangnya lagi ini juga ada lagi, Yaris TRD Sportivo. Ini 2015, ini langsung kita obral ya, harganya 149 juta, warnanya oranye. Ini ada Pajero Dakar ya, Dakar VGT, ini tahunnya 2015, platnya B tapi kita dapatnya di Surabaya, harganya kita jual 278 juta, yang minat silahkan 2015 ya VGT, yang minat monggo, Pajero Dakarnya. Sunroof ya udah ya. Yaris tipe E, platnya lokal L Surabaya, harganya ini kita jual 87 juta, yang minat silahkan monggo Yarisnya. Ini lagi ada Estrel tahunnya 2016 ya, 16-an, platnya S Estrel, harganya ini 179 juta, yang minat silahkan monggo. Juga seninya 2012-13 yang 13300cc tipe X ya, harganya kita jual 102 juta, yang minat silahkan monggo Senianya. Ini ada lagi Stream 2006 harganya 79 juta ya, minat silahkan monggo Streamnya. Nova ya, Barong 2014 pemakaian, ini minus body mallnya copot itu ya, nanti gampang lah itu kan murah. Nah, kita belikan enggak apa-apa. Ini obral, harganya pas obral ya. Barong harganya cuma kita jual 139 juta. Sudah dapat Innova Barong 2014 pemakaian. Ini bensin ya, bahan bakarnya murah meriah. Yang minat silakan monggo Innovanya. Barong. Honda Accord Maestro, tahunnya berapa Mas? 92 ya? 92 mungkin Mas. 92 ya? 92 mungkin. 9 ya, kurang lebih itu. Nanti untuk fix-nya tanya ke marketing kita ya. Ini ada peleknya racing. Ban bannya masih tebal, kita tengok. Interiornya kurang lebih seperti ini, masih ori, masih apa namanya? Masih utuh ya, belum kempes. Harganya kita jual ini cukup di angka 29.500. Yang minat monggo silakan. Accord Maestro ini naikkan sangat nyaman ya. Suspensi sangat nyaman. Silakan. Saya Avanza ini daripada beli baru,
platnya E, tapi kita dapatnya di Surabaya. Ini tahunnya 2000, ya masih belum ada setahun makainya. Kita tengok itu, belum ada setahun, masih sekitar 10 bulanan. Nah, harganya kita jual 183 juta ya, berat monggo silakan. Terios kemarin ya, yang tipe tinggi TX harganya 128 juta ya, silakan monggo. Tahunnya juga muda, facelift 2011-12, 12-an kurang lebih. Ini ada lagi seninya 2011, harganya cukup 78 juta yang minat silahkan monggo manual di Prabu Motor Sudarjo ya. Ini lagi ada Estril, Estril tahun berapa? 2009 ya? 2009, manual Matic mas? Matic ya, harganya kita jual murah ini 92 juta yang minat silahkan monggo, Estrilnya barang bagus. Avanza ya, Matic yang apa namanya tipenya, TSS ya. TSS ini kilometer masih 10 ribuan sama tadi yang ini kurang lebih juga 10 ribuan naik turun itu. CRV manual mas ya, CRV Padwe manual harganya ini kita jual 113 juta yang minat silahkan monggo, 2009-10an CRV nya manual transmisi platnya W ya, 2009-10an monggo merapat. Datsun ya yang body kit yang minat silahkan monggo, Datsun yang tipe tertinggi yaitu tipe body kit ya. Kalau yang 60-an juga ada di Prabu Motor Ponorogo, kalau ini masih 73 juta karena ya body kit yang tipe tinggi 2015-16an manual yang tipe tertinggi ya, minat silahkan. Taruna Oxy 2004-2005 ya, manual Oxy kita sudah full variasi, harganya 59 juta yang minat monggo silakan. Ini udah injeksi ya, Oxy yang apa ini, CSX apa, oh ya CSX, CSX mas ya, yang minat silakan monggo. Minusnya karetnya ini waktunya ganti, karet dalam ini ya, ini waktunya ganti, yang minat monggo 55 juta saja yang minat monggo silakan, 55. Avanza ya, laki-laki Avanza harga 70-an 74 juta ya, minat silakan monggo. Avanza ya, Avanza ini daripada beli baru, platnya E tapi kita dapatnya di Surabaya. Ini tahunnya 2000, ya masih belum ada setahun makainya. Kita tengok itu, belum ada setahun, masih sekitar 10 bulanan. Nah, harganya kita jual 183 juta ya, minat monggo silakan. Terios kemarin ya, yang tipe tinggi TX harganya 128 juta yang minat silakan monggo. Tahunnya juga muda, facelift 2011-12, 12-an kurang lebih. Ini ada lagi seninya 2011, harganya cukup 78 juta yang minat silakan monggo manual di Prabu Motor Sudarjo ya. Ini lagi ada Estril, Estril tahun berapa? 2009 ya? 2009, manual Matic mas? Matic ya, harganya kita jual murah ini 92 juta yang minat silakan monggo, Estrilnya barang bagus. Avanza ya, Matic yang apa namanya tipenya, TSS ya, TSS ini kilometer masih 10 ribuan sama tadi yang ini kurang lebih juga 10 ribuan naik turun itu. Ini ya, silakan ya Karimun tadi monggo ya minat. Taruna-taruna juga banyak sekali, Taruna seperti ini long 2004 cuma kurang lebih 50 jutaan ya, kurang meriah. Kijang harganya cukup 46 juta. 2000 berapa mas Kijangnya mas? 2003 murah meriah Kijang kapsul ya. Ya orang-orang Sumatera silakan platnya, soalnya Sumatera BG. Taruna 2001 platnya B ya, tapi yang injeksi yang long harganya 59 juta ya. Minat monggo silakan Tarunanya. Honda City platnya AE, tahunnya 2004-an kurang lebih itu AE. VTEC WDS ini. VTEC WDS mas. Manual apa Matic ini? Cekin dulu. Ini harganya kita jual di angka 68.500. Ya, murah-murah, enggak usah mal-mal. Platnya juga ya. Matic yang minat monggo. Ini. Nah ini ada bapaknya dari Kediri sepeda motoran ya, jauh-jauh. Sudah kedua kali ke sini ya? Siap, terima kasih. Langsung ke showroom yang utama sana ya, besar ya. Siap, silakan monggo. Honda Accord Maestro, tahunnya berapa mas? 92 ya? 92 mungkin mas. 92 ya? 92 mungkin. 9, ya kurang lebih itu. Nanti untuk fixnya tanya ke marketing kita ya. Ini ada peleknya racing. Ban-bannya masih tebal, kita tengok. Interiornya kurang lebih seperti ini, masih ori, masih apa namanya? Masih utuh ya, belum kempes. Harganya kita jual ini cukup di angka 29.500. Yang minat monggo silakan. Accord Maestro ini naikkan sangat nyaman ya. Suspensi sangat nyaman. Silakan. Ini ya, silakan ya Karimun tadi. Monggo yang minat. Taruna-taruna juga banyak sekali. Taruna seperti ini long 2004 cuma kurang lebih 50 jutaan ya, murah meriah. Kijang harganya cukup 46 juta. 2000 berapa Mas Kijangnya Mas? 2003 murah meriah Kijang kapsul ya. Ya orang-orang Sumatera silakan platnya, soalnya Sumatera BG. Taruna 2000
satu platnya B ya, tapi yang injeksi yang long harganya 59 juta ya. Minat monggo silakan Tarunanya. Honda City platnya AE tahunnya 2004-an kurang lebih itu AE. VTEC WDS ini. VTEC WDS Mas. Manual apa matic iki? Cekin dulu. Nah, ini harganya kita jual di angka 68.500. Ya, murah-murah enggak usah mal-mal platnya juga ya. Matic ya, minat monggo. Ini. Nah, ini ada bapaknya dari Kediri sepeda motoran ya, jauh-jauh. Sudah kedua kali ke sini ya. Siap, terima kasih. Langsung ke showroom yang utama sana yang besar ya. Siap, silakan monggo. Nova ya, Barong 2014 pemakaian. Ini minus body mall-nya copot itu ya. Nanti gampang lah, itu kan murah. Nah, kita belikan enggak apa-apa. Ini obral, harganya pas obral ya. Nah, Barong harganya cuma kita jual 139 juta. Sudah dapat Innova Barong 2014 pemakaian. Ini bensin ya, bahan bakarnya murah meriah. Yang minat silakan monggo Innovanya Barong. Assalamualaikum, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Pak Dibasir. Ini kita akan mereview mobil yang ada di Gudang Selatan, persisnya ini yang bagian City Cut ya, City Car, pokoknya lah ya. Ini kedatangan mobil Jazz, sama-sama kecil, nanti jenengan bisa mobil pilih. Mobil cilik-cilik, cilik-cilik. Lah, bahasamu ini ada ya mau ubah-ubah, ini ya ngawur ini jenengnya. Ya, ini platnya AG, transmisinya manual. Nanti kalau harga sekitar 70-80an. Wih, kok ya tetap mengagetkan Andika barang. Terus ini juga kita kedatangan mobil platnya W ya. Nah, ya yang kemarin sempat pesen plat W, ada nggak Pak D plat W ya? Silahkan. Ini kita baru kedatangan. Harganya nanti sekitar 80 jutaan. Sama juga yang VTEC ini, Mas Agung. Ini VTEC Matic ya, platnya sudah E-Lokal. Ini harganya nanti cukup kita jual dengan harga 82 juta. Monenya apa? Wes manut kowe ya. 82 juta ini VTEC. Kleru dibenerne. Yo golek kleru gampang. Dibenerne. Kalau enggak dibenarkan. Terus juga ini kita ada masuk juga mobil obral, harganya cukup dengan harga 69 juta saja. Kita ada beberapa mobil yang kita obral termasuk Datsun ini. Ada sekitar 4 unit, nanti jenengan silahkan kalau pengen ndak kehabisan nanti jenengan bisa via online ya Mas Agung ya. Silahkan nanti yang mana warnanya tinggal pilih. Ada silver, ada abu-abu, ada silver gold. Tapi jangan juga lupa share, like, komen, subscribe supaya jenengan tidak ketinggalan update terbaru dari pasukan Prabu Motor Ponorogo. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innova ya, Barong 2014 pemakaian. Ini minus body mall-nya copot itu ya. Nanti gampang lah, itu kan murah. Nah, kita belikan enggak apa-apa. Ini obral, harganya pas obral ya. Nah, Barong harganya cuma kita jual 139 juta. Sudah dapat Innova Barong 2014 pemakaian. Ini bensin ya, bahan bakarnya murah meriah. Yang minat silakan monggo Innovanya Barong.